iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nashir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumati al-wahmi wa akrimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 82 baris ke 9 dari bawah. Bacaannya mukhalatatus salihina ayil qaimina bihuqillah ta'ala wa hukunibat fadilatun wal iktida'u bihim fi af'alihimus salihati faridatun. Halaman 82 baris ke-9 dari atas, dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu wa mukhalatatus salihina mukhalatatus salihina ayil qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi fadilatun wal iqtida'u bihim fi af'alihimus salihati faridatun wa tilawatul qur'ani faridatun wal 'amalu bihi ay bima fil qur'ani minal awamiri wan nawahi faridatun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radiyallahu ta'ala ankum. Qala aydan ay sayyiduna Utsmanu radhiyallahu anhu arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilatun ay khairun katsirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun mukhalatatus salihina ayil qa'imina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi fadilatun wal iqtida'u bihim fi af'alihimus salihati faridatun wa tilawatul qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi ay bima fil qur'ani minal awamiri wan nawahi faridatun. Masyarul hadirin jamaah
masjid Jami' Al-Atiq, pengajian Jumat malam Sabtu, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bermuajahah dan moga untuk memberikan ta'lim kita. Sudah sampai maqalah yang ke-9 di dalam bab rubai, yaitu bab yang berisi nasihat-nasihat yang tersusun dari 4 kalimat nasihat. Qala Sayyiduna Utsmanu, berkata aidan, yaitu Sayyidina Utsman juga berkata. Jadi maqalah yang ke-8 sama yang ke-9 sama. Yang ke-9, yang ke-8 itu sama sumbernya, yaitu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah taala memberikan keridhaan kepadanya. Arba'atun minal khisali, ada 4 dari perkara atau perangai. Zahiruhunna fadilatun, luarnya, lahiriahnya adalah sebagai fadilah, sebagai keutamaan. Ay khairun katsirun, yaitu mempunyai kebaikan yang banyak. Wa batinuhunna faridatun, akan tetapi batiniahnya, secara batinnya, dalamnya adalah wajib, faridah. Luarnya itu perkara, itu perangai adalah sebuah keistimewaan, kebaikan yang banyak, sedangkan secara batinnya dia adalah merupakan kewajiban. Apa itu? Yang pertama, mukhalatatus sholihin. Udah sampai situ tuh ya, yaitu bercampur gaul dengan orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Al-qa'imina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, yaitu orang-orang yang sudah mampu menegakkan hak-haknya Allah dan hak-hak hambanya, sudah mampu menegakkan haknya Allah dan juga menegakkan hak-hak hambanya, dan mampu melaksanakan hak-haknya Allah dan juga mampu ya melaksanakan hak-hak hambanya. Fadilatun, bercampur baur dengan orang soleh adalah sebuah keistimewaan, mengandung kebaikan yang banyak, yang luar biasa. Jadi kalau kita bergaul bercampur sama orang soleh, luar biasa kebaikannya. Ya, itu orang yang senantiasa menegakkan hak-haknya Allah dan juga ya menegakkan hak-hak hambanya, melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hambanya. Nah, kita bergaul sama mereka, nah, itu adalah suatu keistimewaan buat kita, ya, suatu karunia kebaikan yang banyak, yang berlimpah buat kita. Wal iktida'u bihim, ya, wal iktida'u bihim fi af'alihim sholihati faridatun, akan tetapi mengikuti, mencontoh, mengambil qudwah, teladan, mengambil ikutan kepada mereka fi af'alihim sholihati, di dalam perbuatan-perbuatan mereka yang solehah, yang baik-baik, itu faridatun, jauh lebih baik ketimbang sekedar bercampur gaul doang. Jelas apa tuh? Ya, jadi bukan enggak bagus kita bergaul sama orang soleh, bagus, tapi ngikutin mereka justru itu adalah kewajiban, ngikutin perbuatan mereka yang baik-baik, ya, perbuatan mereka yang soleh, yang baik harus kita ikutin, jangan cuma sekedar bergaulnya doang, ngikutinnya kagak. Ya, nanti ada omongan kita, wah dia mah begaulnya doang, ulama kenal kemana-mana, kelakuannya jauh daripada pergaulannya, ada gak yang model begitu? Masjid, majlis, mana aja dia datengin, maulid keliling dia, tapi kelakuannya kagak. Banyak tuh aduan-aduan saya begitu, suami saya set, oh masya Allah deh, kemana-mana hadir, tapi kelakuannya jauh katanya, subuh masih kesiangan, masya Allah, subuh masih kesiangan.
duha kagak pernah, tapi ustad, kiai, habib mana aja kenal deh. Tuh, ketipu kita. Justru mengikuti mereka adalah jauh lebih utama, sehingga wajib untuk kita ikuti mereka. Ya. Nah itu. Nah, sekarang gimana cara ngikutin mereka? Orang-orang soleh. Tentu saja orang-orang soleh nyontohnya kemana? Afdolus solehin, afdolul qa'imina bihuquqillahi wa ququl ibad. Siapa orang yang paling afdol di dalam menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tak mungkin orang soleh tingkah lakunya ya berbeda dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah taala gambarkan tuh tentang bagaimana perilaku bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Ya. Di sini katakan Allah telah berfirman, "Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Orang-orang yang senantiasa mengikuti sang rasul, nabi yang ummi. Ya, nabi yang ummi. Siapa itu dikatakan nabi yang ummi? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ummi ayyul ladzi la yaqra'u wa la yaktubu. Dikatakan ummi yaitu sang rasul, nabi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ah, tidak pandainya nabi membaca dan menulis bukan kekurangan buat nabi, justru adalah mukjizat buat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk agar Allah Ta'ala memberikan kepada beliau mukjizat berupa Al-Quran, menandakan Al-Quran adalah bukan buah karya tangan, bukan buah pikiran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pandai baca tulis ngitung segala, nggak mampu kita menyikap menguak ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapatkan Nabi Muhammad maktuban tertulis indahum di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Baru saya terangin tuh ya nama-namanya tuh, nama-nama Nabi Muhammad. Ya, dalam bahasa Asyuryaniyah di dalam kitab Taurat namanya dengan lafaz Al-Munhaminna, nama Nabi Muhammad itu Al-Munhaminna bidomil mim wa sukunin nun wa fatihil ha wa kasril mim tsaniyah wa ba'daha nunun musyaddadatun ba'daha alifun wa maknaha Muhammadun, dengan mendombahkan mimnya, sukun nunnya, fathah ha-nya, kasroh mimnya yang kedua, dan setelahnya nun yang tasdid, setelahnya alif. Al-munhaminna. Kalau nggak ngaji baca kitab nggak tahu gitu. Al-munhaminna bimakna Muhammad, dengan makna artinya Muhammad. Ya, Muhammad isim maf'ul dari hammada yuhammidu, hamid tahmidan, muhammidun muhammadun, yang artinya yang sangat-sangat dipuji. Biar kata orang kafir, orang musyrik menghina nabi, tetap kalau manggil namanya Muhammad yang banyak terpuji, gak bisa dia. Wong hina gimana panggilannya ya Muhammad. Hayang
banyak pujiannya yang sangat-sangat dipuji. Jadi tercatat tuh di kitab Taurat wal Injil dan dalam kitab Injil. Ya. Di dalam kitab Injil Ahmad, nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah tatkala Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Isa Al-Masih, anak laki-laki dari Siti Maryam. Dan ingatlah ketika Sayyidina Isa bin Maryam berkata, "Hai kaum Bani Israel." Israel itu anak dari nama lain dari Nabiullah Yakub. Gobilahnya ada 12. Ya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 saudara-saudara Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub, di taman Nabi Yusuf ada berapa jadinya? 12. Hai Bani Israel, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan, ya, yang membenarkan bagi segala sesuatu yang ada di hadapanku, ya, yaitu dari kitab Taurat, dan memberikan kabar dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Udah jelas tuh, ya. Nah, maka itu orang-orang Nasrani nggak mau mengakui. Padahal Nabi Isa yang ngomong begitu. Nah itu. Nah, afdalul qa'imina bi huquqillah wa huquqil ibad. Manusia yang paling sempurna di dalam menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba, alias manusia yang paling soleh, yang paling utama kesolehannya adalah Nabi Muhammad SAW. Digambarkan sifat-sifatnya, apa yang pertama? Ya'muruhum bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan kepada orang dengan berbuat baik. Ente mau tahu ciri orang soleh, dia suka ngajak orang kebaikan, ya, yeah. Tentu saja setelah dirinya melakukan kebaikan. Ya, Haji Maulana Kamal Yusuf, ya, kakeknya itu guru Tabrani Paseban. Kata beliau, kalau orang dulu begitu ngaji kitab, pas babnya belum dipraktekin, belum diamalin, berhenti. Tunggu, ane mau, saya mau ngamalin bab ini dulu, baru ane terangin sama ini. Orang dulu tuh, orang kita depan orang doang cakep, begitu di luar berantakan kelakuannya. Nyuruh orang cakep, buat dirinya tuh
wa yanhahum 'anil munkari. Nah, ciri orang soleh bukan cuma sekedar nyuruh orang berbuat baik, tapi juga mencegah orang dari kerusakan. Jadi kalau ada orang itu ngelarang ya buat agar tidak kemungkaran, kerusakan, itu orang baik udah, orang soleh. Cirinya itu. Ya, seperti tadi saya katakan, orang soleh ngambil ilmunya dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Digambarkan Allah Ta'ala. Terus apa lagi? Wa yuhillahumut thayyibat, dan Nabi menghalalkan buat orang, buat umatnya at-thayyibat, yang baik-baik. Orang soleh senantiasa mengajak orang buat yang baik-baik. Gak mungkin ente dibolehin yang gak baik-baik, gak mungkin. Jadi manakala orang soleh membolehkan, berarti baik buat diri kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Di antara orang soleh, orang yang ahli zikir, orang yang senantiasa ingat kepada Allah tuh. Menghalalkan, membolehkan buat orang yang baik-baik, mimma harroma fi syari'ihim, dari segala hal-hal yang diharamkan, mimma harroma fi syari'ihim, dari segala hal-hal yang haram di dalam syariatnya. Jadi Nabi ngebolehin yang baik-baik, orang soleh ngebolehin yang baik-baik. Terus apa lagi? Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan ya atas mereka yang jelek-jelek. Orang Yahudi itu dulu suka makan darah bangkai. Ah, Nabi larang. Kenapa? Karena ada keburukan di situ. Judi, khamar, segala macam semua. Dulu zaman jahiliyah, kalau mau menentukan sesuatu yang baik, yang bakal dia kerjakan atau enggak dia kerjakan, lihat dari terbangnya burung. Kalau burung terbangnya ke kanan, dia bakal lakonin tuh. Kalau burung terbangnya ke kiri, berarti sial buat dia, enggak dilakonin. Bayangin tuh zaman dulu, repot ente. Kalau sekarang tukang lepas burung lagi, burung darah. Wah, nah sekarang enggak, lihat tuh, maka itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan, dijadikan untuk sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf tuh, wa tanhauna 'anil munkar, perintah buat kebaikan, melarang buat yang enggak baik, kemungkar, kerusakan. Jadi Rasulullah SAW dan juga orang-orang soleh yang ikutin Nabi adalah yang senantiasa mengharamkan untuk hal-hal yang tidak baik, khobaith, yang jelek-jelek, zina jelek, riba jelek, macam-macam deh, homoseksual, LGBT jelek, dilarang sama Rasul. Nah, jadi kalau ada orang ngaku soleh, ngebolehin, soleh dari mana itu? Apalagi sampai disahkan perkawinan sejenis dalam undang-undang suatu pemerintahan. Wah, dari mana cerita itu orang soleh? Jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Nabi pasti jelek. Jangankan yang diharamkan, yang makruh aja udah jelek udah, apalagi sampai haram. Contoh, makan dalam keadaan berdiri makruh, kencing dalam keadaan berdiri makruh, jelek udah. Makan dengan tangan kiri, ya itu sama dengan makan setan, tuh, tangan setan. Makan nggak baca bismillah, ya, dan sebagainya tuh,
Yang makruh-makruh aja jelek, bagaimana yang haram? Orang haram udah. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walhamul khinzir wama uhilla li ghairillah. Itu kan ada tuh yang diharam-haramkan tuh. Itu soal konsumsi makanan. Bangkai, darah, daging babi. Disebut daging, maksudnya ada najas, mursal juz'iyah. Dalam ilmu balaghah itu ada. Disebut sebagian min dzikril juzu iradatul kul, iradatul kul. Min dzikril juz'i iradatul kul. Dengan menyebut sebagian maksudnya buat semuanya. Di Quran kan cuma dagingnya doang, kalau lemaknya boleh dong. Tuh pakai perlu ngaji tuh begitu. Sekarang ente beli ke pasar sama bini ente. Bang, ini ayam beli 3 ekor. Ekornya doang apa-apa, pala-pala aja sebadan. Tuh. Di dalam bahasa Indonesia ada majas sinekdok, pars prototo sama totem proparte. Pars prototo disebut sebagian, maksudnya buat seluruhnya total. Atau totem proparte disebut seluruhnya, maksudnya buat sebagian. Contoh, Indonesia menang atas kemarin musuhnya siapa? El Asia, hah? Vietnam. Apa yang terakhir tuh? Ya, ngapain nonton bola apa? Saya sih nggak nonton bola juga. Yang menang Indonesia aja apa? Kesebelasannya doang. Kesebelasannya doang. Disebut seluruhnya, maksudnya buat sebagian. Indonesia sebutnya. Besok Piala Dunia berapa tim? 36 tim. Ada Jerman, Belanda, apa lagi tuh? Disebut semuanya negaranya padahal yang main bolanya doang. Nah, itu dia. Maka itu Al-Qur'an enggak bisa kita. Mesti punya 16 disiplin ilmu buat ngebedah Al-Qur'an tuh. Nah, kalau tadi tuh lahmul khinzir, daging babi, disebut sebuah sebagian, maksudnya buat seluruhnya. Daging, bukan dagingnya doang, tadi itu ekor, berapa ekor ya. Nah, itu hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharapkan kepada kalian apa ya? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudara-saudara kalian. Wa khalatukum, wa ammatukum, terus tuh bibi-bibi kalian, bibi dari bapak, ammatukum dari ibu, dari bapak, khalatukum bibi dari ibu. Terus disebutin yang haramkan. Jadi kalau ada orang yang melanggar yang diharamkan, itu orang jelek udah. Kan kita suka dengar tuh di televisi ya, seorang ayah tega ya menggauli anak kandungnya sendiri, waliyadu billah. Jadi semua yang diharamkan oleh Rasulullah jelek udah. Ente mau terima nggak terima udah jelek udah. Ya. Dari mana itu kita bisa tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram? Dari ngaji kita. Jadi tahu. Ngaji kita. Ya. Itu dalam kalangan ulama sufi punya 3 tingkatan. Ada syariat, ada torekot, ada ma'rifat. Syariat dalam hukum-hukum agama, fikih. Torekot adalah jalan, mengamalkan ilmu dengan amal. Ma'rifah adalah buahnya. Kita mengetahui perkara-perkara yang batin.
itu makrifah. Ini belum apa-apa udah makrifah aja itu. Syariatnya gimana? Torekotnya amalin, jalanin ilmunya dengan amal, baru dapat buahnya makrifah. Mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Nah itu, terus apa lagi? Kita cara ngikutin orang soleh, ya, mengikuti orang soleh tadi, ya, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang tidak baik. Ada kita jauhin tuh yang haram, kerjain yang halal, yang boleh. Wa yadu anhum israhum thiqalahum. Dan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada mereka israhum thiqalahum, beban. Ya, Nabi enggak ngebebani. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, jangan kita menganggap dengan kita menurutin agama jadi susah, salah. Ya, yassiru wala tu'assiru, mudahin, jangan disusahin. Sholat gak bisa diri, duduk. Gak bisa duduk, tiduran. Ya, berbaring. Gak bisa berbaring, udah dengan isyarat apapun deh, dengan hati, dengan mata, bisa sampai sebegitunya. Ini segar bugar gak pada sholat. Zakat bagi yang mampu, nggak mampu ya udah jadi mustahil kita terima zakat. Pergi haji bagi yang mampu, udah ringan agama. Cuma kita yang kadang ngeberat-beratin. Nah, Rasulullah SAW meletakkan tuh beban pun dari pundak-pundak orang-orang. Yang dulu berat, wah zaman dulu masya Allah. Kalau kena najis zaman dulu harus potong tuh najisnya, bagian yang terkena. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, pagi-pagi di pintunya tertulis tuh dosa apa yang diperbuat kemarin, masya Allah. Gimana kalau kita model begitu pak, model umat terdahulu? Gimana? Wah, habis nyawer, ditulis pintunya nih, nyawer tadi malam. Di mana, di Cipinang? Masya Allah. Tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Nah, orang soleh sifatnya begitu, nggak ngebebani. Nggak ada jadinya orang soleh ngebebani tuh. Ya, siapapun dia, apakah dia ustaz, kiai, bikin beban, bukan orang soleh tuh. Ya, nggak ada beban. Justru pengen memberikan bagi mereka keuntungan, kebahagiaan. Emang pertamanya beban, sholat yang belum biasa sih jadi beban. Ya, pelan-pelan dulu, belum pernah sholat, ya udah kerjain deh sholat. Ya, baru bisa tiga, ya udah. Terus pelan-pelan, lama-lama jadi kebutuhan nih. Ya, pelan-pelan tuh. Jadi meletakkan beban dia buat mereka, buat orang-orang. Terus apa lagi? Wal aglal asyada'ir allati kanat alaihim taqat lin nafsi fit taubah wa qati atharin najasah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sifatnya adalah di samping meletakkan beban atas pundak mereka yang berat-berat, juga belenggu yang pernah ada pada umat sebelumnya. Seperti apa? Kakot li nafsi fit taubah, seperti bunuh diri dalam taubatnya seseorang. Zaman Bani Israel itu mau taubat, bunuh diri ente. Masya Allah. Kita gampang taubat deh, an-nadam, nyesel. Terus apa lagi? Ya, berazam kita nggak bakal mengulangi perbuatan tersebut dan mencabut diri kita dari perbuatan dosa dan bertekad bahwa nggak bakal melakukan perbuatan itu lagi. Itu taubat tuh deh.
Tobat begitu doang. Zaman dulu suruh tobat bunuh diri ente. Lihat tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nabinya meringankan beban kita, kalau mau jadi orang soleh jangan suka ngebebanin sama orang. Guru ngebebanin sama murid jadi budak tuh murid-muridnya. Kan ada yang boleh begitu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pembangunan Ka'bah, Nabi ikut nyemplung bawain batu-batunya. Kalau bahasa kita itu ikut bersama tuh orang-orang ketika itu. Buat apa? Buat targib, memberikan kesenangan kepada mereka. Dulu Sayyidul Walid Ahli Umar bin Masagah praktekin tuh. Waktu bangun mukim tuh saya ikut bangun. Ya. Ambilin batu nikrom. Wah, kita guru kita datang meyokin sampai lemparin batu. Kita bagaimana perasaan kita? Ya. Nah, itu contoh tuh. Kalau kita jadi pemimpin nih, bos, perusahaan, dan macam yang turun ke bawah lebih dihargai sama anak buahnya ketimbang hanya di atas kursi meja saja. Maka itu ente demen tuh sama dulu waktu nyapres yang masuk gorong-gorong. Pikir wah perakyat nih kan begitu. Ntar ada lagi yang model begitu, ente ikutin lagi udah, pilih lagi. Yang tulus, yang benar-benar mau ngeringankan beban. Ringankan beban. Kalau orang soleh, ringanin beban. Lihat tuh baginda besar Muhammad SAW. Begitu. Di dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian dari diri kalian, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, dari jenis manusia. Rasulun, seorang rasul utusan. Azizun alaihi ma'anittum, merasa susah dengan apa yang kalian rasakan, merasa berat. Nabi ngerasain. Di dalam ilmu sosial itu disebut empati. Empati itu merasakan kesusahan orang. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum orang-orang ahli barat itu menyampaikan ilmu sosial tentang masalah empati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Allah taala gariskan tuh azizun alaihi ma'anitum. Nabi ngerasa hatinya berat, gelisah, berat dengan apa yang beban dirasakan oleh kami. Maka itu yang dipikirin sama Nabi ketika akhir hayatnya apa? Ummati. Yang dicari nanti syafaati likabairi min ummat. Likabairi ummat. Syafaat aku adalah buat orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar dari umat. Nabi enggak duluan masuk surga, enggak nyari umat. Dalam sebuah keterangan, kalau ada memang umatnya yang sengaja, yang memang Allah Ta'ala takdirkan nyemplung dulu ke neraka, dipelengosin Nabi gak ngeliat tuh umatnya. Kalau masih kelihatan nama Nabi, gak bakal rela Nabi umatnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana tuh gak azizun alaihi ma'anid? Mengganjal perutnya dengan 3 buah batu, sampai sebegitunya. Yatim piatu dari kecil, ngembala kambing, masya Allah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat-sangat ingin kepada kalian. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap orang-orang yang beriman rauf, sangat santun Nabi. Rahim, lihat tuh. Sifat Allah dipakai sama Allah Ta'ala buat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahim, bukan Rahman. Rahim, sangat penyayang, masya Allah. Lihat tuh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang soleh begitu mestinya.
Ya, enggak kepengen orang celaka, enggak kepengen orang masuk neraka. Enggak kepengen orang terjerumus, terjerembab dalam perbuatan dosa. Maka itu innama ana rahmatun muhdah, hanya-hanya saya sebagai rahmat, pemberian hadiah dari Allah yang dihadiahi oleh Allah. Nabi itu falladzina amanu bihi, maka siapa saja orang-orang yang beriman kepada Nabi. Kita tahu Nabi dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari tabi'in sampai kepada kita, ke guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada semua. Rantai tongkat estafet nyambung kepada mereka. Orang-orang yang percaya dengan Nabi. Tadi tuh silsilahnya. Wa azzaruhu, dan yang memuliakan Nabi. Wa nasaruhu, dan yang menolong Nabi. Wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Ayil Qur'an, itu Al-Qur'an. Yang berupa ilmu-ilmu yang disampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Ulaika humul muflihun. Ya. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi itu orang-orang soleh tuh. Jadi orang soleh perbuatannya, tingkah lakunya adalah bercermin, berkudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah ikutin Nabi. Nah, kita hidup di zaman Nabi enggak? Kagak. Ngelihat Nabi enggak? Kagak. Dari mana kita tahu? Dari para ulama, para guru, para ustadz, para kiai, para habaib yang membawa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersambung sanadnya kepada mereka, pada sahabat, kepada tabi'in. Nah, ini kitab nasihat ibad, nasihat dari para hamba-hamba. Kalau enggak kita baca nih enggak tahu kita. Nah, mengikuti mereka jauh lebih-lebih utama, sehingga faridotun, wajib ngikutin orang-orang soleh. Ya. Jadi kita bukan cuma bergaul, udah bergaul sama ulama, ngikutin lagi. Wah, udah cakep banget dah. Maka itu orang disebut orang soleh nggak gegabah, nggak sembarangan. Kenapa? Tingkah lakunya dilihat. Kalau kita sih boro-boro soleh deh, baru belajar soleh, kita masih makan pinggir jalan, masih nongkrong pinggir jalan, mau disebut soleh, jauh kita. Teman saya mayor, teman SMP, ya, dulunya Dandim Ambon apa, Maluku, sekarang pindah kemarin ke Jakarta. Diajak sama teman, yuk kita makan yuk. Wah, nggak boleh saya, nggak bisa. Kalau pakai seragam nggak bisa deh. Makan pinggir-pinggir jalan tuh, tuh baru tentara tuh. Bagaimana orang dikatakan orang soleh? Kalau kita gimana? Masih nyaprak kemana aja kita? Sejauh dari kata orang soleh kita, masih hak-hak tetangga masih kita ambil. Kita masih setel radio seenak-enaknya kedengaran sama tetangga kita. Kita masih wajikan sholawat saat hadroh Habib Syekh, bener. Emang tuh tetangga gak punya hak juga? Jadi biar tahu kita. Lihat Rasulullah SAW, ketika ada tamu Nabi bingung, gak ada makanan, udah pinjem dulu tuh ke tetangga sebelah Yahudi, ya, pinjem gandum. Ini orang Yahudi saklek nih. Apa kata orang Yahudi? Apa yang jadi jaminannya? Balik lagi tuh yang disuruh sama Nabi. Kata Nabi, apakah dia nggak tahu saya aminun fil ard?
Wa aminu fis sama, saya orang yang terpercaya di langit dan bumi. Tapi tetap aja diminta jaminannya, dikasih sama Nabi jaminannya, dir'uhu. Apa itu? Baju besinya buat borah, buat sitaan. Dir'uhu. Baju besinya, Masya Allah. Kenapa? Karena saking menjaga hak-hak tetangga. Kita banyakkan zalimnya kita. Jauh lah. Jadi bergaul, bercampur dengan orang soleh, orang-orang yang menegakkan, melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak ambanya adalah suatu keistimewaan, fadilah, kebaikan yang banyak. Akan tetapi mengikuti mereka di dalam perbuatan yang soleh tadi, yang tadi itu disebutin, fi af'alihimus sholihah, dan perbuatan-perbuatan yang baik, gimana itu ngikutin? Faridotun, adalah suatu kewajiban. Kemudian wa tilawatul qur'ani fadilatun wal amal bihi ay bima fil qur'anil awamir wan nawahi faridotun. Dan yang kedua, kata Sayyidina Utsman, membaca Al-Qur'an itu adalah fadilah, keutamaan. Cakep yang baca Qur'an. Wal amal bihi ay bima fil qur'an, akan tetapi mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, minal awamiri wan nawahi, dari segala perintah dan larangan, adalah suatu kewajiban. Ah, keluasan dari keterangan tersebut insyaallah akan saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti ada di sini ziarah kubur, gimana ziarah kubur? Ziarah kubur aulia, ya, ziarah kubur orang tua kita, adik. Nanti bagian yang ketiga, setelah yang kedua, setelah baca Quran, ada ziarah kubur, kata Syaikh Utsman. Ya, ziarah kubur itu suatu fadilah juga sama. Ya, nanti akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bissawab, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atina wa la tu'sirayna wa aradina wa rudu'anna. Allahumma inna nas'alka bihaqi fa'atibata biha wa ba'liha baniha ifta'alayna wa la uladina banatina wa talamidina wa tumizatina futwal arifin wa faqina wa yamfiddin wa alina wa yata'wil wa ahlina wa sabit birahmati ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafil mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rabbi Asya lewat darahi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi Asya lewat darahi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi Asya lewat darahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Sebelum saya tutup dengan salam, ada undangan maulid dari saya punya guru, yaitu Syaikhul Walid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhammad. Ada hari Sabtu depan, tanggal 5 November, untuk kaum bapak dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Untuk kaum ibunya, dari hari Minggu, hari Ahad, tanggal 6 November, dari jam 6 sampai jam 10. Kemudian dari saya punya guru yang lain, Kyai Haji Muhammad Roy, itu hari Sabtu malam Minggu
habis maghrib jam 9 selesai. Sekaligus haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di mana? Di Permata. Silakan yang mau hadir dan juga yang mau membantu acara tersebut, nanti saya titip amplopnya ke Bang Jenal. Silakan yang mau membantu acara tersebut, walaupun sedikit ikut bantu untuk acara Kehaji Muhammad Roy. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Besok subuh gabungan di mana itu? Di Majlis Taklim Ukhuwah Islamiyah tempat Bapak Haji Muhammad Khalid Rais, insyaallah saya hadir juga. Mudah-mudahan bisa kita hadir semuanya besok hari Sabtu. Yang habis, yang sampai masjid kosong nih gara-gara subuh gabungan sholat, masjid enggak ada jamaahnya lagi. Tetap aja sholat di sini. Itu tetap yang biasa. Di sana yang bisa-bisa dia bisa hadir. Terima kasih. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.